Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, halo semuanya. Share video kegiatan hari ini. Dan video kali ini diawali dari ngejemurin pakaian. Dan juga sebelumnya aku ucapkan salam kenal, selamat datang untuk teman-teman dan bunda semua yang barusan bergabung dengan channel aku, saya Pemelty. Dari daerah mana aja dan pagi ini lagi sibuk ngapain ya sambil nonton video aku, bisa komen aja di kolom komentar. Oke, kali ini selanjutnya, tadi udah selesai jemurin pakaiannya dan ini semalam habis pembikinan tapi nggak direcord ya. Terus alhasil ya, ini oleh-olehnya pagi hari, lumayan banyak perabotan kotor. Dan kebetulan juga ini nge-record video kemarin hari Senin ya. Kalau hari Senin biasanya tuh alhamdulillah aku yang libur dan pak suami yang kerja. Jadi ya harus bikin sarapan juga kalau pagi. Apalagi kalau kebetulan sayurnya memang lagi habis gitu ya. Nah ini aku lagi nyuciin perwajanan, tadi kotor semua, sambil dibuang-buang tuh ya, yang di wastafel, yang bikin nyumbat, dan terakhir cuci tangan karena udah aku persingkat aja videonya ya biar nggak lama-lama. Dan langsung aja dirapi-rapihin, kemudian ditaruh-taruh. Setelah ini ambil bahan-bahan makanan. Nah, ini aku lap-lap dulu ya biar nggak berminyak. Ini masih ada suwiran tongkol tuh ya, sayang kalau dibuangkan, jadi aku taruh di kulkas, jadi nanti pagi tinggal dipanasi. Terus ambil kecambah, terus ada kangkung, ada tempe juga. Ini ya tempe kalau nggak salah masih ada tinggal satu ini kah, atau masih dua gitu ya. Ini juga udah agak semangit gitu, tapi kayak lebih enak gitu kalau udah mulai semangit ya, karena tuh nggak keras tempenya kalau digoreng, jadi lembut, karena kayak mau setengah busuk gitu loh teman-teman. Gorengnya yang kering aja gitu ya biar nggak kerasa semangitnya. Nah ini kangkungnya juga udah mulai layu-layu, jadi aku pilihin. Kebetulan tuh kemarin beli tuh kayak tangkainya tuh lebih tua, apa ya, tangkainya tua jadi agak keras kangkungnya, jadi aku pilihin yang muda-mudanya. Lanjut, ini aku potong bawang bombay karena kebetulan kayaknya bawang merah putih itu tinggal dikit gitu, tinggal seuprit. Terus cabe dipotong, udah selesai, dilanjut panasin wajan. Nah ini mau goreng tempe dulu sebelum tumis-tumis kangkung. Jadi itu ini masakan saat-saat yang menurut aku cepet ya. Kalau teman-teman gimana masakan kalau pagi hari, suka yang riwah atau suka yang simple-simple? Nah ini udah kering, langsung aja aku udah tirisin ya, taruh di tempat atau wadah, terus dialasin tisu biar minyaknya turun tuh. Dilanjut tumis bawang bombay, cabe, kemudian udang rebon ya biar gurih. Untuk tumis kangkung, tambahin garam, penyedap rasa, micin, terus gula merah secukupnya. Diaduk-aduk terus, dioseng-oseng tuh ya, sambil bolak-balik sana sini. Masukin kangkungnya, apinya agak gedein, kalau agak dibesarin si api biar cepat layu. Nah setelah itu masukin si kecambahnya, dioseng-oseng kayak begini, ditumis-tumis. Nah jadi lumayan banyak ya, ini tuh tinggal sisa-sisaan. Ternyata juga kalau digabungin lumayan banyak. Ini aku tambahin air dan sauri biar gurih ya. Udah, langsung aja diungkep, tunggu sampai lembut lah, pokoknya sampai kangkung mateng. Soalnya ini batangnya agak keras ya, jadi agak lama mungkin ya. Oke, alhamdulillah, ini singkat cerita deh, pokoknya udah mateng aja,
langsung aja aku tuangin ke mangkuk. Dan mohon maaf ngomongnya agak belibet ya, karena videonya cukup cepat, jadi akunya tuh kebawa sama video gitu kalau ngomong. Ikut harus sat-sat cepat. Dan dilanjut, tadi sayur sama lauk udah siap ya. Ini masih ada suwiran tongkol sama ikan ungkep layang tuh masih. Jadi aku panasin aja jadi satu kayak gini, kayak disangrai. Lumayan buat lauk ya, buat tambah-tambah. Ini kan kalau ikan tuh kayak favoritnya suami gitu, pasti ya beliau masih mau nih. Oke, alhamdulillah udah siap ya. Udah matang temen-temen. Hari ini juga aku belum bisa puasa, Senin. Padahal masih kurang sehari lagi puasanya tuh ya, hutangnya. Tapi malah kemarin tuh dapet tamu bulanan, ya udah deh. Jadi ya belum jadi puasa lagi. Selanjutnya ini aku bikin teh. Karena kebetulan si lemon atau jeruk nipis ya kayaknya habis, jadi belum bisa bikin jamu lagi. Nah itu suami udah sat-set ngambil nasi, lauk, sayur. Tuh tadi ngambil ikan kan, pasti beliau gak ketinggalan kalau ada ikan pasti diambil. Dan aku juga ngambil secukupnya aja karena masih pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa sebelum sarapan, sebelum makan ya teman-teman di rumah. Jangan lupa bawa air putih. Nah itu suami udah selesai makan. Dan aku juga nih. Dilanjut lagi, udah selesai sarapan, terus suami udah berangkat kerja. Nah ini aku mau ngurusin pakaian ya. Pakaian keringku udah nungguin di sini. Kemarin tuh ada yang komen gitu, kok kayak begitu sih narok pakaiannya gitu, emang gak kotor kah? Alhamdulillah sih menurut aku gak kotor ya, cuman berdua juga gitu, belum punya momongan. Jadi ya insya Allah lantainya bersih kok gitu. Kenapa gak aku kasih alas gitu ya, atau untuk taruh pakaiannya. Ada sih sebenarnya gitu, tapi aku lebih suka kayak begini gitu karena dingin. Soalnya tahu sendiri ya, pasti gerah kalau nyetrika-nyetrika kayak begini, ngapain gitu. Pokoknya aku lebih suka lesehan aja gitu ya, di lantai yang dingin. Karena juga toh tiap hari disapu gitu ya, pagi sore, terus dipel juga, insya Allah bersih gitu. Udah gitu aja. Dan aku tuh juga orangnya paling kadang cerewet gitu kalau ngeliat yang kotor atau yang berantakan gitu. Makanya kalau mungkin ada yang komen kayak kemarin ya, ya udah nggak apa-apa gitu, karena selera orang kan dan cara orang beda-beda gitu ya. Jadi aku ambil positifnya aja, yang negatif nggak aku pikirin gitu. Oke, udah selesai nyetrika, ngelepetin pakaiannya. Langsung aja aku susun-susun ya. Apa kabar dulu kalau masih lantaiku masih lantai kayu ya. Dulu juga aku sering kalau ini di lantai kayu, malah kadang cuma di karpet aja gitu ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah tetap bersih. Yang penting kan kita sendiri, kembali ke kitanya. Lanjut lagi, ini mau ngerapin kamar. Ini aku rapin dulu spraynya yang morat-marit. Nah ini juga sempat mati lampu ya, tapi aku cuekin aja lah, aku mau bersih-bersih, gak mau ngurusin listrik mati. Ternyata udah hidup lagi tuh. Lanjut sapu ke kamar yang satunya, tadi udah dirapihin dan disapu. Hari ini juga insya Allah mengepel ya, mumpung libur. Soalnya Sabtu Minggu kemarin Pak suami juga agak sibuk, jadi gak ngepel atau beberes di rumah. Ya alhasil mungkin jadi agak berantakan dikit lah, gak apa-apa. Yang penting disapu-sapu aja. Kadang aku nyapu tuh kalau pas pulang kerjanya gitu, atau kalau sempat ya pagi. Tapi biasanya sih jarang gitu kalau pas lagi sibuk kerja. Oke, udah selesai nyapu, sapunya udah dicuci juga. Dan aku mau ambil pel-pelan, sekarang mau ngepel dulu ya. Nah ini aku mulai dari kamar tidur. Jangan lupa di belakang pintu, bawah-bawah kolong meja. Dilanjut ke kamar yang satunya. Nah ini tadi udah aku bilas ya, terus balik lagi. Biasanya setiap
aku habis ngepel tuh aku bilas setiap ruangan ya, per ruangan gitu aku bilas, terus ke ruangan satunya bilas lagi gitu, dan dilanjut lagi ngepel di ruang tamu. Soalnya lantainya warnanya putih, kalau kotor tuh kelihatan banget ya teman-teman, apalagi mungkin ada kotoran noda itu kelihatan. Jadi ya rajin-rajin aja gitu disapu, dipelin. Oke, ini kalau di dapur aku bilas biasanya, karena kayak kurang bersih gitu kalau cuma sekali. Dan terakhir tinggal susun perabotan, sekaligus mau pamit undur diri sama teman-teman di rumah. Makasih banyak yang udah nonton video aku. Semoga teman-teman bisa ambil sisi positifnya yang baik ya. Yang negatif jangan ditiru. Saya akhiri, wabahumafiq, lakomitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.